Saya ulangi, Allah pasti. Ini jawab daripada syarat. Apalah ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahilakum wa idza qila nshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti ngangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Sekarang kita tidak usah ngomong agama dulu ya, ngomong ilmu umum aja ya, ilmu umum. Ilmu umum. Orang kerja antara yang berilmu dan berilmu itu beda. Di rumah sakit gaji satpam dengan dokter tinggi mana? Tinggi satpam berarti berani itu. Tinggi dokter kenapa? Karena dokter itu punya ilmu. Dokter saja yang umum, spesialis itu beda. Spesialis saja kalau udah puncaknya nanti beda lagi. Karena ilmu. Iya kan? Ada tukang, ada guru, ada laden, ada arsitek. Paling tinggi siapa? Arsiteknya. Meskipun pegangnya cuma pulpen sama garis, gambar-gambar. Ya, kenapa? Punya ilmu. Maka ilmu ini mengangkat. Orang yang berilmu itu derajatnya ditingkat. Maka orang sholat yang satu orang bodoh, yang satu orang berilmu, keutamaannya lebih banyak yang berilmu. Wong bodohnya sok-sok nantuk turu barang isi terus kaya. Ada orang sholat ini sujudnya pisan. Kok pernah sekali kenapa? Imamnya pas ngadep Allahu Akbar, dia isu sujud Allahu Akbar, imamnya duduk, dia masih sujud. Allahu Akbar, dia ikut masih sujud. Allahu Akbar, dia berdiri. Berdiri sujudnya berapa? Satu kali. Ngono yo gak baleni salate. Lah itu batal rukune kurang kok. Sujude kurang bisa, lungguh yo ora enek kan batal. Tapi orang bodoh ya dikerjakan. Yang orang bodoh. Sopir itu kalau tidak bisa nyopir itu bukan hanya tidak nyampe, malah mobilnya rusak. Nah, maka pentingnya orang mempelajari ilmu. Di akhir zaman ini Allah itu ngangkati ilmu tidak dengan mencabut dari hati, dari dada orang yang berilmu. Tidak uang pinter jadi goblok, tidak. Tidak orang alim jadi bodoh, tidak. Orang alim tetap alim. Tapi orang alimnya meninggal. Hingga akhirnya orang bodoh. Orang bodoh kemudian dijadikan pemimpin agama. Akhirnya apa? Fatwanya sesat dan menyesatkan. Na'udhu billahi zalik. Tidak ngerti. Maksud kita raiso. Kira-kira, menurut saya orang tiap apa menurut saya. Tadi malam itu ada ngobrol, ada orang wow, gak pernah kusit, mau usul, mau membacakan tadabur Quran, bacakan Quran dan terjemahnya. Nek ming moco Quran dan terjemahnya wae, cah TPA yo iso, gitu? Cah TPA karena seluruh SD lho. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak keraguan di dalamnya. Bisa. Tapi ilmu itu bukan sekedar baca, tapi juga harus Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma.
Qala telah berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiya semoga meridai Allahu Allah anhuma dari Abdullah dan Abbas. Darajatul ulama'i, derajat-derajat para ulama, fauqal mu'minina, di atas orang-orang beriman, bisa berini ati darajatin 700 derajat. Ma, yang apa? Baina darajata ini, di antara dua derajat, khamsumi'ati amin, 500 tahun. Jadi Ibnu Abbas berkata, derajat para ulama yang beriman sini, nah, beriman dari sebut ulama. Tadi yang saya belum selesai, maaf. Ayo bayar pak ulama mingkup dan sedikit bimat semau minat itu dalam malam. Ayo maksudnya Allah mengangkat derajatnya ulama. Beberapa derajat, tidak cuma satu, banyak derajat. Karena jamak apa? Darajat itu jamak. Jamak apa? Jamak apa? Darajat itu jamak apa? Apa? Mu'anas? Salim. Kenapa? Bima jamahum minal ilmi wal amal. Karena mereka menggabungkan, mereka mengumpulkan ilmu dan amal. Artinya orang mengerti tok tapi dilakoni. Tidak hanya tahu tapi dikerjakan. Karena ada orang yang tahu tapi tidak mau mengerjakan. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata dalam kitab Al-Fakhr Rabbani wal Faidhur Rahmani, "Zihabu dinikum bi atba." Hilangnya agamamu itu karena empat. Satu, bi annakum la ta'lamu nama ta'malu. Karena kalian tidak mengetahui apa yang kalian amalkan. Ngamal tanpa ilmu. Bi annakum la ta'malu na bima ta'lamu. Karena kamu tidak mengerjakan apa yang kamu ketahui. Jadi yang pertama melakoni tapi ora ngerti. Sholat tapi ora ngerti ilmune sholat. Nikah ora ngerti ilmune nikah. Dianak ora ngerti ilmune dianak. Yang dua ngerti tapi tidak lakoni. Ngerti ilmune, ngerti sholat wajib tapi gak sholat. Ngerti poso wajib tapi gak poso. Yang ketiga bi'anakum la tata'alamuna malah tak malu. Karena kalian tidak mempelajari apa yang tidak kalian tahu. Hatta tabaku juhala. Sampai kalian jadi orang yang bodoh-bodoh. Peya-peya. On-on. Gak dong? Gak dong. Selanjutnya bi'anakum malah tumutak minat ta'lim. Biar aku mana tunggu nasa minat taklim, karena kamu udah mau ngajarin orang. Maka kalau ada alumni pesantren, wis pinter ngaji, hendaknya mau ngajarin orang. Dilok ke Yusbin, gaya, mulai langsung buka SBN. Saya ngelok ke kui, dua kepikirannya. DEO aku orang goblok orang iso mulang, utawa orang pinter orang gelem mulang. Tekno ora-ora apa? Fulus. Ini kalau fulusnya gelem sak pertemuan 300 siap. Sak pertemuan karena duitnya Sony kode S sih. Nek 300 siap. Nyerang duitnya sorry. Ngomong-ngomong siapa yang sih ngelakon nih? Waqala ta'ala waqala dan berfirman Allah Allah Ta'ala Mahalur Allah Syahidah
menyaksikan, Allahu, Allah, annahu, bahwasanya Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia, wal malaikatu, dan juga para malaikat, wa ul ilmi, dan orang yang punya ilmu. Nah, ada peserta apa yang bilang dan seterusnya. Allah bersaksi. Begitu pula malaikat dan orang berilmu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pokok yang harus dipegang miftahul la ilaha illallah. Kecekel ngantek mati. Sluku sluku batok batok ila ilu. Sluku sluku dari kata suluk. Suluk itu jalan. Jalannya batok, jalannya batin. Batinnya la ilaha illallah. Sirono menyang suluk. Sirumaya suluk. Baik itu sir maupun diucapkan. Leolee payung muto. La ilaha illallah fayamutu. La ilaha illallah sampai mati. Tak jadi lupa mau mati kenapa? Mati lupa mati ini bocah. Sak buah-buah ini barang mati. Nih urip boleh ah? Duit. Nih ini yang diri ya. Nih urip boleh ah? Duit. Boleh yang di. Nih mau sabul. Fabada'a. Fabada'a. Maka Allah memulai. Maka Allah memulai. Fabada'a. Fabada'a. Maka memulai. Maka memulai. Allahu. Allah. Allah. Ta'ala. Mahlul Allah. Mahlul Allah. Binafsihi. Binafsihi. Dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Wasanna. Wasanna. Dan yang kedua. Bimalaikatihi. Dengan para malaikatnya. Wasallasa. Yang ketiga. Bi ahlil ilmi. Bi ahli ilmi. Dengan ahli ilmu. Dengan ahli ilmu. Allah memulai dirinya sendiri. Lalu malaikat. Lalu ahli ilmu. Berarti derajatnya amat tinggi ahli ilmu itu. Amat tinggi. Dhuwur, dhuwur banget, tinggi sekali. Wanahika. Wanahika. Dan cukup bagimu. Dan cukup bagimu. Bihara. Bihara. Dengan ini. Dengan ini. Sarofan. Sarofan. Kemuliaan. Kemuliaan. Wafadlan. Wafadlan. Dan keutamaan. Dan keutamaan. Wajalalatan. Wajalalatan. Dan keagungan. Dan keagungan. Wanublan. Wanublan. Dan kemuliaan. Dan kemuliaan. Maka cukup dalil-dalil tadi bahwa orang berilmu itu mulia, orang berilmu itu agung, orang berilmu itu utama. Orang kalau ke Mekah untuk bisa mencium Hajar Aswad itu dadak desek-desek, sikut-si, jorok-jorok, sukan. Tapi Mbah Maimun Zubair almarhum almarhumah nyium Hajar Aswad enggak perlu sukan. Enggak perlu desek-desekan, orang disuruh minggir semua, Mbah Maimun jalan tinggal nyium Hajar Aswad. Kenapa? Karena Mbah Maimun itu orang yang punya ilmu. Coba nek awake dhewe surung jorok iki karo wong Arab wis tiba. Kenapa? Kemuliaan ilmu. Umpamane Irhab.
Irham sekarang dan Irham besok udah beda. Irham sekarang kuwi ning desane kuwi ndomani ya ora dipercaya. Ngisi pengajian ya ora dipercaya. Wah, Irham besok do mandiri. Ustaz, kita cerita Ustaz. Ustaz, kami juga Ustaz bagai Ustaz. Allah. Ngenteni nek wis duwe ilmu. Ini belum punya ilmu ya. Sapa sing gagas? Coba ana Gus Tawani. Mau ndak dengan santri saya? Siapa? Namanya Mardiah Muna. Masya Allah. Tapi tunggu 10 tahun lagi. Umur berapa? 11. 10 tahun lagi berarti 20? 2. Wow, rebutan. Gus Anu, Bagus, Agus, Ugus. Baik. Terus Gus Pak. Kenapa? Karena punya il. Waqala. Dan berfirman. Allah. Ta'ala. Yang mahlur Allah. Innama. Bahwasanya. Yahsha. Yang takut. Allah. Kepada Allah. Min ibadi. Dari hamba-hambanya. Al-ulama. Sebab mesti nampak kenapa ramu-ramu bengok. Yang takut pada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Para ulama. Orang berilmu itu ulama. Ulama itu apa? Adi. Siapa? Man jama'u minal ilmi wal amal. Yo punya ilmu, yo punya amal. Nek ning Kiai Jarkoni iso ngajar ra iso nglakoni. Nek pidhato tapi lakune ya an. Saudara-saudara harus mempersaudarai dengan saudara-saudara dan hidup rukunlah dengan saudara-saudara, karena antara saudara dengan saudara-saudara ini saling bersaudara. Jangan rusak persaudara-saudara dengan saudara-saudara. Wes. Lha mung iya panggung. Tapi dia musuhan mbek masih, musuhan mbek adike, musuhan mbek lie, musuhan mbek punane kuwi ganti sebagai ulama. Orang-orang barat yang namanya Van Ronkel, yang namanya Robson, yang namanya Snowgurgle itu bahasa Arabnya pinter. Hanswer, kamus Arab yang lengkap itu Hanswer, itu orang non-muslim. Munjid Louis Makhluf itu orang non-muslim. Pinter-pinter. Berilmu, tapi tidak beramal. Mubarak pinter. Orang pakai Dewi boleh durubah. Kamus mulah malik-malik. Durubah artinya apa? Mukul. Durubah artinya apa? Ganti no, durubai satu bisa memukul. Duruba Zaitun Amron, Zaid memukul Amr. Duruba bisa membayar pajak. Duruba Umaru Duruba, Umar membayar pajak. Duruba bisa mengalihkan. Duruba bisa membuat perumpamaan. Duruba Lohu Masalan. Duruba bisa berjalan di muka bumi. Kan begitu. Nah, ngertinya Duruba pemukul repot. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu. Ayat riba pemukul. Masalah contoh memukul contoh. Contoh kok dipukul. Kan repot.